tanggal 3, Ramasami ingin membeli beberapa batang pen, pensel dan buku nota untuk penggal sekolah yang akan datang. Dia mempunyai RM102 untuk dibelanjakan. Harga sebatang pen ialah RM5, sebatang pensel RM3 dan sebuah buku nota ialah RM9. Ramasami ingin menggunakan jumlah wang yang sama bagi pembelian pen dan pensel. Jumlah pen dan pensel yang dia beli juga perlu dalam bilangan yang sama dengan buku nota yang dibeli. Berapakah bilangan setiap? Okey. So ada dua istilah kat sini ya, jumlah wang dengan jumlah bilangan. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah kita andaikan X tu adalah bilangan pen. Katakanlah Y tu kita anggap bilangan pensel. And then Z adalah bilangan buku nota. Gepen RM5 ini RM5. Ini RM3. Dan buku nota adalah RM9. Jumlah yang saya belanjakan semua sekali adalah RM102. Okey, jom kita buatkan dia punya persamaan. Jadi bermaksudnya dia nak belanjakan semua, maksudnya bilangan harga pen dia beli mestilah 5 kali dengan bilangan pen lah. 5 kali dengan bilangan pen. Itu harga pen. Campurkan dengan harga pensel RM13 kali dengan bilangan pensel. Ya, campurkan dengan RM9 buku teks, buku nota, darabkan dengan bilangan. Bilangan buku nota adalah Z. Jadi kita dapatlah jumlah yang belanjakan adalah 102. So kita markkan persamaan 1. Okey, yang statement yang kedua tadi adalah jumlah wang yang sama digunakan untuk beli pen dengan pensel. Maksudnya harga pen kali dengan bilangan pen mesti sama dengan harga pensel tadi ya, jumlah harga pensel. Itu kita dapat persamaan kedua. Dan satu lagi pula bilangan ya, dia kata bilangan pen dan pensel yang dia beli sama dengan bilangan buku. So bilangan sahaja ya, tak perlu terlibatkan dengan harga. Jadi bilangan pen campur dengan bilangan pensel mesti sama dengan bilangan buku teks yang dia beli. Nah, kena itu yang kita kena faham. Harga dengan bilangan. Okey, so kita dapat 3 persamaan. Okey, so mari kita tengok persamaan 2 ada 2 unknown sahaja, iaitu x dengan y. Lebih mudah kita buat sistem pergantian mudah. So daripada 2 kita dapat 5x sama dengan 3y. Jadi x tu adalah 3/5y. Jadi wujudlah persamaan berikut. Okey, and then kita gantikanlah gantikan persamaan 4 dalam yang pertama. Okey, so kita dapat kita hapuskan x. Persamaan yang pertama adalah ni, gantikan x ni adalah 3/5y. So 5, okey, x ni adalah 3/5y. Campurkan dengan 3y campur 9z. Kita dapat 102 tadi. So kita selesaikan ni
ni 5 potong tinggal 3y, tambah dengan 3y dapat 6y. Okay, and then kita dapat persamaan lain. Tadi 4 last ni 5. And then sama juga kita hapuskan add tu dalam persamaan yang ketiga pula. Gantikan 4 tadi dalam 3 pula. Ya, yeah, untuk hapuskan x. So 3 eh, so x kat sini gantikan 3 per 5y. Campurkan dengan y. Z ni kita bawa ke kiri ya, jadi tolak. Sama yang kosong. Okey, dapat persamaan yang ke-6. Okey, so mari kita tengok persamaan 5 dan persamaan 6. Jadi kita dah kita simplify dulu ni ya. 3/5 tambah dengan 1 dapat 8/5y. Tolak Z. Ini persamaan yang ke-6 tadi ya. Yang ke-6. Ini tadi kita belum simplify. So kita bandingkan 5 dengan ni ya. Kita boleh hapuskan. Yang mudah kita hapuskan 9 lah. Sebab kita darab ni dengan 9. Okey. So persamaan 6 darab dengan 9. Kita dapat yang ni darab 9. Dapat 72/5y. Tolak dengan 9 dengan 0. Ok, so kita dapat persamaan yang ke-7. Ok, so sekarang sama dah persamaan 5 dengan persamaan 7. 9 berkali kepada Z dah sama. Jadi ini tambah, ini tolak, kita tambahlah. So 5 tambah 7. So 5 tambah 7 6 tambah dengan 7/2 72/5. So kita akan dapat 102/5. Jadi 2/5 ni tambah ni dapat 0, and then 102 tambah dengan 0 dapat 102. Jadi kita dapatlah y itu adalah ni pergi sini potong dapat 5. Okey, kita dah dapat y itu adalah 5. Jadi senanglah kita gantikan dalam persamaan yang ada 2 unknown je. Nah, macam ni. Ganti ke y itu adalah 5. So ganti ke y sama 5 dalam persamaan 5. y5 9z sama dengan 102. So 9z sama dengan ini 30 pergi sebelah jadi tolak. So dapat 72. So z dapat 8. Okey, so bila kita dah dapat dah y dengan z, maka kita boleh masukkan nilai itu tadi ya. Gantikan, gantikan y sama dengan 5 dan z sama dengan 8 dalam persamaan yang ada 3-3 unknown tadi ya, persamaan asal lah. Yang mudah nombor 3 tu lah. So x tambah y sama dengan z. X
y sama dengan z, y tu pergi ke sebelah je lah, jadi tolak z. Y tadi pergi sebelah jadi tolak. Y adalah 5. Maka kita dapatlah x tu adalah 3. So kita dapatlah kesimpulan kita ya. X ni adalah, ya, kita dah mark tadi yang awal tadi adalah x adalah bilangan pen, y adalah bilangan pensel, z adalah bilangan buku. So kita just buat kesimpulan kita, iaitu bilangan pen x 3, pensel dan buku nota adalah 8. Itu je, boleh faham tu ya. Yang penting kita faham nak ulas, nak buatkan formula. Bila dah buat rumus, jadi kita senang lah. Bila dah buat persamaan, kita senang lah nak buat penyelesaian. So cikgu harap boleh membantu tu, so share dengan kawan-kawan kita ya. So okay, kita jumpa lagi.